Pagi, selamat pagi teman-teman. Nah, kita jumpa lagi di pagi ini. Saya mau bikin sarapan nasi goreng ala Mbawe. Jadi kita makan ditemani sama ikan goreng sama kerupuk mincuk. Jadi kita saya memasak di pagi ini. Ya. Masak nasi goreng ala Mbawe. Jadi kita pakai bumbu bawang putih sama bawang rai, kita kasih saus tiram, kecap manis, garam, kemudian kita makan bawang. Teman-teman, nasi goreng sudah jadi, nasi goreng ala Mbawe. Ikan goreng sudah kering, sambal terasi, kasih bawang. Kita siap menyantap di pagi ini. Kita makan. Jadi sarapan pagi ini saya makan nasi goreng sambal terasi sama kerupuk belinjuk. Ini sendiri sarapan. Ampun enak badan nasi tidur ya. Jadi Ngasa Mandau itu adalah tetangga saya di bawah. Dia punya pondok di bawahnya. Ngasa Mandau. Dia membersihkan kebun orang Kutai. Nanya Simpo mana Simpo, belum masih tidur. Apa Om? Oh, mau asah ke pakai? Dia batu asah tuh. Asah dulu. Dua batu tuh pilih aja satu. Tunggu saya mau ngasih mandau. Sudah kasih makan itu Jarot. Minum susu dia busu. Susu bendera dia minum. Biar aku julukin. Sambalnya mantap sama cabai ya. Ya busu. Jadi Sidin suruh ambil blimbing ulu. Iya musim sudah virusnya. Kita dikena demam kan busu.
Di demam ke kita? Aku minum jos. Oh. Ya, kamu rumah. Baiklah. Jos anggur minuman. Nah. Minuman terus orang tuh, ha. Nanya ludes nugel. Jadi kata beliau sekarang musim demam, jadi dia tidak demam. Aku bilang tanya apa minum apa es raja sama anggur, jadi biar buat pit beliau. Bro, demamam ke bro? Di kucing saya nama bro, burung nama Jarot. Abang-abang semua. Cukup sampai di sini perjumpaan kita. Ikuti saya, sudah nemani saya makan nasi goreng. Nah, banyak terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa cobek sini, aku bikin sambal. Ini ngopok itu mekar bulunya. Ayam. Piak ya dong. Oh, mentah ini satu. Oh, enggak tuh. Ini sambal kita. Wangi. Oh, buat nah airan dari burung kelapa batok.